di acara Foodpedia. Bareng aku Serel. Aku Sadek. Nah, kali ini kita bakal ngajak seluruh semua buat kulineran di suatu tempat yang vibes-nya estetik dan juga klasik, di mana dan yang tidak lain tidak bukan di Peace Burger, Food Lovers. Nah, di Peace Burger ini nih sangat hits banget ya di kalangan remaja khususnya, yang berlokasi di Jalan Sumatera nomor 178 Pekanbaru. Kita pasti food lovers semua pada penasaran gimana sih estetiknya, gimana sih vibes vintage, vintage-nya, benar. Ya, benar banget vintage-nya tuh gimana sih? Kalau gitu ikutin kita terus, jangan kemana-mana, nonton terus. Sadek, Food Lovers juga nih, tahu nggak sih ternyata Peace Burger ini dari tahun 1994 loh. 1994 ya. Lama banget. Lama banget, tapi tempatnya tetap vintage, tetap ini ya, tetap nyaman ya, gitu ya sampai juga sekarang. Bawahnya tuh kalau udah sampai sini nih, Food Lovers pengen foto-foto aja gitu. Karena selain tempatnya tuh warna-warnanya tuh, perpaduan warnanya juga klasik, eye-catching. Terus juga ada bagian sebelah sana tuh foto-foto. Ya, bagus-bagus banget buat teman-teman yang suka fix Instagram yang vintage, pas-pas gitu, pas banget ke tempat ini. Yang lain tidak bukan adalah Peace Burger di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Benar banget. Dan ternyata ini pesan kita udah sampai. Kita pesan burger spesial. Kalau Sadek apa sih? Kalau aku hotdog. Hotdog. Dan ini minumannya nih. Karena kami bisa dilihat ya warna pink ya, pasti kalau bukan strawberry. Ya. Jadi aku pesan milkshake strawberry, ada juga fruit ya. Kalau aku bukan susu coklat ya, ini Coca-Cola Food Lovers ya. Coca-Cola ya? Apa itu? Butter beer. Nah, dan ternyata ini ada dikasih es krim juga. Dikasih tuhotnya juga nih Food Lovers. Biar kayak lebih estetik juga ya, biar lebih enak gitu. Ini kayaknya enak banget. Sabar banget ya. Tapi aku boleh gak sih pengen tahu dulu nih burger spesialnya ada apa aja sebenernya? Ada apa aja di dalam burger sama hotdognya ya. Kita coba cek dulu. Dari apa dulu nih ya? Boleh. Kalau dari burgernya sendiri pastinya ada roti. Ini crispy deh, dari bumbu-bumbunya nih. Aduh, wijennya udah ini ya. Iya. Dan menggoda ya. Wangi banget di sini. Terus di sini ada pastinya daging. Ada kejunya. Kemudian di bawah, lapisan bawahnya ini ada telur. Wow. Terus ada selada, tomat, dan juga ada bawang bombay. Terus ada saus, ya. Terus sama mayonesnya. Kelihatan aku ya. Nah, kalau aku yang hotdognya pasti hotdog itu ciri khasnya dengan sosis. Benar banget sosis nih, ada sosis yang ada sosisnya. Terus ada telur. Kayak benar-benar harus ada telurnya gitu di hotdognya. Spesial. Dan ada sayur mayur dan keju yang ada di dalam hotdognya. Kalau gitu kita langsung gak sangka masih pengen makan. Kita cicipin dong langsung ya, Food Lovers ya. Pilih dong kita makan pakai. Langsung aja ya. Wajibnya harus langsung satu gigit. Ada tipsnya nggak nih makan burger? Ada, kalau misalnya makan burger itu ya Food Lovers ya. Burger itu tuh, burger itu dibalikin dulu. Nah, dibalikin biar langsung hap gitu sekali gigit biar dapet gitu feelnya. Kalau gitu kita coba langsung. Tunggu, kita barengan ya. Barengan ya, kita toast dulu ke sini. Cheers, burger ya.
Oke. Wait, minta nanti aku. Bisa gak? Satu, cheers, ya. Dua. Cheers. Langsung makan. Sampai ngomong ya, aku enak banget. Enak banget. Sekali lagi ya, followers. Ternyata followers di burger ini tuh udah legend banget dari tahun 1994. Jadi katanya tuh banyak orang-orang yang udah pergi ke Jakarta atau merantau ke Bandung tuh balik lagi ke Pekanbaru cuman untuk coba ini. Dan rasanya tetap endless sampai sama. Sekarang ya, tetap terjaga. Iya benar banget, sampai ke generasi kita loh bertahan. Benar banget. Karena gitu loh guys. Wow. Namanya juga hot dogs, yang makanan yang sesaji gini memang makanya kita harus kali hap gitu biar walaupun cemong-cemong gini tetap cemong-cemong tuh bibirnya tuh sampai enak ya nih for lovers. Nah jadi apalagi ada telurnya, ada dagingnya tuh perpaduan ada feelnya gitu ya. Wah saya lagi ya. Teman-teman gini mohon maaf ya for lovers ya. Seperti biasa kalau makanan enak tandanya gimana sih? Tandanya apa tuh? Tandanya tuh nih ya, coba ya. Coba-coba. Ya Abdul kalau nggak gini-gini ya. Gini-gini. Ini sudah kelihatan ya dagingnya terkoreksi ya. Tapi susah banget nemu dagingnya. Susah banget. Susah banget. Kalau di hotel nggak ada dagingnya? Ada sosis, sosisnya ya? Gitu, sosis panjang. Jadi itu ya bedanya hotel sama burger. Benar. Okay. Aku mau cobain dagingnya dulu. Dagingnya enak. Ada cita rasa sendiri ya. Kalau aku tuh juga gitu, sosisnya kayak ada cita rasa sendiri dari piece burger ini ke progress. Sekarang aku mau minum dulu nih sadek. Aduh aku juga deh kalau gitu. Oke jadi ini minumnya adalah milkshake strawberry yang ada di Aseptic Food. Benar. Kalau aku cheers dulu. Oh ya. Kalau aku tadi apa tadi ya? Butter beer ya? Butter beer. Ada kuala juga. Ya pastinya ada. Buka susu coklat ya. Ada food juga ya. Food juga. Okay. Ini agak susah ya nih sebetulnya. Cheers dulu. Cheers. Nigiri namanya juga yang berkodel soda pasti nigiri ini apalagi cocok banget sama yang makanannya yang kayak cepet saji gini ya. Terus di sini ada es krim aku mau coba boleh nggak ditepok gini? Boleh ya. Ya, aku pengen coba juga deh vanilla es krim dengan soda. Jadi makan burger udah perspektif manis gurih semuanya jadi satu terus minumnya manis-manis. Aduh nikmat banget. Jadi berdamage ya gitu rasanya ya. Iya. Okay. Wow. Sekali lagi deh. Enak banget. Enggak makan ini ya, es krimnya. Aku suka sama es krimnya kok. Nah, food lovers. Di Jalan Sumatera ini vibes-nya tuh kalau kata orang-orang sih kayak vibes Bandung gitu. Jadi kita kayak gak berasa di Pekanbaru katanya. Benar banget, jadi kalau misalnya pengen datang ke tempat-tempat banyak makanan gini terus ke Jalan Sumatera, Pekanbaru. Dan di sini lokasinya tuh juga sejuk karena banyak-banyak pohon di sekitar sini. Jadi di Jalan Filosofis gak akan kepanasan dan bakal sampai apalagi kalau bareng-bareng teman-teman dari keluarga juga apa? Bareng ngedoin juga bisa banget ya. Bisa. Oke deh, food lover, cukup sampai di sini episode Foodpedia kali ini. Kita kayak udah puas banget ya makanan ini. Udah thank you banget udah nemenin kita dari awal sampai kita kenyang sama makanan-makanan yang ada di sini. Burger. Ya, pokoknya burgernya enak, minumannya juga enak, terus tempatnya estetik. Benar banget. Klasik-klasik gitu, terus kebun-kebun gini ya di jalanannya tuh banyak banget. Iya, vintage. Asik banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, langsung aja ke Jalan Sumatera. Jadi semoga jadi pilihan food lover semua ya yang ingin ke sini. Begitu, food lover semua jangan lupa nonton Affair Channel. Itu nonton Foodpedia setiap hari Sabtu jam 5 sore food lover. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa menuhin kontennya. Aku
itu saja dari aku, Sarah Lia, mengundur diri, and thank you for watching, and see you.